Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Taufik bin Mat Solhi dari Kolej Vocational Balik Pulau. Harap para pelajar semua sihat-sihat dan sentiasa berada di rumah dengan selamat. Baik, pada episod kali ini, kita akan mempelajari tajuk ilustrasi grafik daripada modul KRG 4023, iaitu Graphic Illustration Creation. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran pada episod kali ini. Objektif pembelajaran kita ialah yang pertama, mengenali jenis pesanan kerja. Yang kedua, mengenali konsep warna. Yang ketiga, mengenali sasaran pengguna. Yang keempat, mengenal pasti jenis imej. Dan yang terakhir, mengenal pasti konsep melukis. Baik. Sebelum itu, kita kena tahu apa itu ilustrasi grafik. Ilustrasi grafik merupakan sesuatu reka bentuk ataupun lukisan yang dilakukan dalam bentuk digital. Sebelum kita menghasilkan sesuatu hasil karya atau lukisan, mari kita kenali terlebih dahulu apa jenis arahan kerja ataupun job order. Arahan kerja. Arahan kerja adalah rujukan utama sebelum kita memulakan sesuatu reka bentuk bagi ilustrasi. Yakni, setiap arahan kerja ia mempunyai jenis reka bentuk ilustrasi yang berbeza. Terdapat beberapa arahan kerja yang sering digunakan dalam sesuatu reka bentuk. Di sini ada empat arahan kerja. Yang pertama adalah reka bentuk pembungkusan. Yang kedua, reka bentuk korporat. Yang ketiga, reka bentuk pengiklanan. Dan yang terakhir, reka bentuk penerbitan. Baik, saya akan huraikan secara ringkas satu persatu jenis arahan kerja di atas. Yang pertama adalah reka bentuk pembungkusan. Pembungkusan yang bagus boleh menarik perhatian pengguna untuk membeli produk tersebut. Sesuatu pembungkusan yang menarik dapat menjadikan sesuatu produk yang kurang mahal kelihatan mahal dan berkualiti tinggi. Pembungkusan adalah sesuatu perkara yang penting bagi sesuatu produk. Oleh itu, ia mestilah mempunyai ciri-ciri yang baik, iaitu boleh dibuka dengan mudah, boleh ditutup dengan kemas, memudahkan penyimpanan dan sebagainya. Yang kedua pula adalah reka bentuk korporat. Reka bentuk korporat atau lebih dikenali sebagai identiti korporat, iaitu identiti visual sesebuah syarikat, organisasi ataupun institusi. Wujudnya reka bentuk ini apabila terdapat keselarasan dari segi warna, rekaan dan style dalam sebuah organisasi bertujuan untuk menjelaskan identiti bagi badan tertentu. Rekaannya meliputi semua bahan, iaitu dokumen, kepala surat, kad perniagaan, invoice, kemeja ti, diari, kalendar, kenderaan syarikat, pen risalah, buku nota dan semua peralatan menggunakan identiti, iaitu logo, skema warna dan rekaan yang sama. Yang ketiga pula adalah reka bentuk pengiklanan. Reka bentuk periklanan pula merupakan sebarang
bentuk persembahan ataupun komunikasi yang berbayar bersifat tidak pribadi yang ditujukan kepada kumpulan sasaran dengan tujuan untuk mempromosi, memperkenalkan dan meningkatkan atau melariskan jualan produk bagi sesebuah organisasi. Reka bentuk yang baik dan menarik adalah perkara yang sangat penting kerana pengguna dapat menerima mesej dengan cepat dan mudah difahami. Yang terakhir adalah reka bentuk penerbitan. Reka bentuk penerbitan ini adalah reka bentuk dalam penghasilan produk penerbitan seperti buku, majalah dan lain-lain naskah berhalaman. Ia mementingkan rekaan susun atur dalam penghasilan produk tersebut. Baik, seterusnya mari kita mengenali apa itu konsep warna. Konsep warna ia memainkan peranan penting dalam setiap reka bentuk. Setiap konsep warna mempunyai ciri-ciri tersendiri dan warna yang tertentu. Di sini terdapat beberapa jenis konsep warna yang perlu anda tahu. Antaranya adalah yang pertama, konsep warna festif. Apa itu konsep warna festif? Ia merupakan warna yang berunsurkan kepada festival ataupun perayaan. Seperti yang kita lihat sekarang, perayaan di negara kita, warna merah dipadankan dengan Tahun Baru Cina. Warna hijau dipadankan dengan Hari Raya Aidilfitri dan warna ungu untuk perayaan Deepavali. Yang kedua adalah konsep warna klasik. Ia adalah warna yang berunsurkan konsep lama. Dalam erti kata lain adalah retro. Konsep ini juga menjadi trend pada masa kini. Konsep warna yang ketiga adalah energetik. Ia adalah warna yang berunsurkan tenaga. Seperti yang kita lihat, selalunya ia digunakan pada pengiklanan minuman bertenaga. Saya memberi contoh yang lebih mudah, iaitu Milo ataupun minuman isotonik dan lain lagi. Yang keempat adalah konsep warna elegan. Ia merupakan warna yang berunsurkan kemewahan dan kekayaan. Antara reka bentuk yang sering menggunakan konsep warna ini adalah reka bentuk untuk jam tangan, beg wanita, kasut kulit dan sebagainya. Konsep warna yang kelima adalah konsep warna sensual. Ia adalah warna yang berunsurkan sensual lelaki ataupun perempuan. Seperti mana yang kita tahu, warna merah jambu adalah warna yang sinonim dengan kaum wanita. Dan konsep warna yang terakhir adalah playful. Ia merupakan warna yang berunsurkan keceriaan. Konsep warna ini selalu disinonimkan dengan kanak-kanak kerana ciri-cirinya yang pelbagai warna campuran, iaitu melambangkan imej kanak-kanak. Baiklah semua. Sekarang, pelajar-pelajar telah mengenali apa itu arahan kerja dan konsep warna. Seterusnya, mari kita pelajari
bagaimana mengenali sasaran pengguna dalam penghasilan karya. Dalam penghasilan karya ini, kita perlu mengetahui siapa sasaran pengguna kita. Sasaran pengguna adalah rujukan utama di mana mereka grafik dapat menetapkan reka bentuk yang sesuai untuk sesetengah pengguna. Di sini terdapat beberapa jenis sasaran pengguna yang perlu diambil kira dalam mereka bentuk sesuatu ilustrasi. Antara sasaran pengguna adalah yang pertama, sasaran pengguna umum ataupun general. Yang kedua adalah remaja. Yang ketiga adalah kanak-kanak. Dan yang keempat, wanita. Yang kelima, lelaki. Dan sasaran pengguna yang terakhir adalah sasaran pengguna untuk korporat. Baiklah. Dalam teknik melukis secara digital ini, kita perlu tahu apa perkara asas yang penting, iaitu jenis imej. Jenis imej ini dapat ditentukan berdasarkan pesanan kerja yang kita perolehi. Sama ada pelanggan ingin menempah logo, lukisan ilustrasi atau sebagainya. Baik. Di sini terdapat dua jenis imej, iaitu imej raster dan imej vektor. Perkara ini sering digunapakai oleh setiap pereka grafik. Saya akan menerangkan apakah perbezaan antara kedua-dua jenis imej ini. Yang pertama adalah jenis imej raster. Imej raster kadangkala dipanggil grafik bitmap. Kenapa dia panggil grafik bitmap? Kerana ia menggunakan grid warna yang dikenali sebagai pixel untuk menentukan rupa bentuk imej tersebut. Setiap pixel akan diletakkan pada suatu lokasi yang spesifik dengan suatu nilai warna padanya. Grafik raster ataupun bitmap adalah format yang paling penting biasa untuk fotografi atau seni digital kerana ia mengandungi tona warna yang berubah ataupun shade of color. Grafik raster ini ia bergantung kepada resolution kerana ia mengandungi bilangan pixel yang tetap. Oleh kerana itu, ia akan kehilangan kualiti dan akan kelihatan berpetak-petak apabila diubah saiznya dalam bentuk skrin atau dicetak pada resolution yang lebih rendah berbanding dengan resolution asalnya. Anda sudah faham dengan jenis imej raster tadi? Kalau sudah faham, kita teruskan lagi kepada jenis imej yang kedua, iaitu jenis imej vektor. Apa itu grafik vektor? Grafik vektor pada dasarnya dihasilkan daripada kumpulan garisan-garisan dan lengkungan-lengkungan yang terbentuk daripada satu objek matematik yang dikenali sebagai vektor. Vektor ini akan menentukan rupa bentuk
sesebuah imej berdasarkan kepada karakter geometri. Grafik vektor tidak bergantung kepada resolution. Seperti yang saya katakan tadi, untuk imej raster. Maksudnya, grafik vektor boleh diubah kepada apa sahaja size dan boleh dicetak pada mana-mana resolution tanpa menjejaskan kualitinya. Oleh kerana itu, grafik vektor adalah pilihan yang terbaik untuk penghasilan grafik yang jelas dan sentiasa sharp dan crisp apabila dibesarkan atau dikecilkan saiznya. Dalam kata ringkas, apabila anda zoom in ataupun zoom out, dia tidak menjejaskan resolution ataupun kualiti gambar tersebut. Antara contoh yang terdekat dengan jenis image vector ini adalah logo. Adakah anda faham dengan penjelasan tentang jenis image sebentar tadi? Jika ya, bagus. Kita akan teruskan lagi kepada pengenalan tentang konsep lukisan. Apa itu konsep lukisan? Konsep lukisan ia terdiri daripada tiga, iaitu konsep lukisan realistik, konsep lukisan naif, dan yang terakhir konsep lukisan kartun. Saya akan jelaskan satu persatu. Konsep lukisan yang pertama adalah realistik. Realistik ini adalah gaya seni yang memfokuskan pada membuat karya kelihatan serealistik dan sebaik mungkin. Lukisan ini ia tertumpu kepada lukisan jenis potret, pemandangan dan lukisan hidup yang realistik. Kita teruskan lagi dengan konsep lukisan yang kedua adalah naif. Lukisan naif adalah seni bersifat lukisan kanak-kanak. Kerana lukisan ini biasanya menggunakan warna yang ceria dan juga rupa bentuk yang tidak realistik. Hal ini kerana perkataan naif itu sendiri membawa maksud tidak matang dan keanak-anakan. Apabila naif dikaitkan dengan seni catan, ia kurang mendapat perhatian kerana sifat karya seni yang terjemahkan sebagai kebudak-budakan dan ianya terlalu mudah gaya pengkaryaannya. Konsep lukisan yang terakhir adalah konsep lukisan kartun. Walaupun kartun biasanya merujuk kepada animasi ataupun gambar lucu dalam konteks sejarah seni, ia juga boleh merujuk kepada lukisan persediaan berskala penuh untuk lukisan dinding, lukisan minyak ataupun permadani. Konsep lukisan ini selalu digunakan kepada pereka grafik animasi.
kefahaman murid-murid. Mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Sila lihat soalan pada skrin yang dipaparkan di kaca TV. Murid-murid boleh mencuba dan berkongsi jawapan dengan guru ataupun rakan-rakan di sekolah nanti. Antara soalannya adalah, yang pertama, nyatakan empat jenis pesanan kerja yang telah anda pelajari sebentar tadi. Yang kedua, apakah konsep warna yang sesuai untuk perkara yang berunsurkan perayaan? Yang ketiga, berikan perbezaan antara jenis imej vektor dan jenis imej raster. Yang keempat, nyatakan enam jenis sasaran pengguna yang telah anda pelajari. Dan yang terakhir, nyatakan tiga konsep lukisan. Baik, pelajar boleh mula menjawab soalan di atas. Mari kita bincang bersama-sama soalan tersebut. Adakah anda sudah mengetahui jawapan bagi setiap soalan tadi? Mari kita bincang bersama-sama setiap soalan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, soalan yang pertama, nyatakan empat jenis pesanan kerja yang telah anda pelajari sebentar tadi. Apakah jawapannya? Yang pertama adalah reka bentuk pembungkusan. Yang kedua, reka bentuk korporat. Yang ketiga, reka bentuk pengiklanan. Dan yang terakhir, reka bentuk penerbitan. Adakah jawapan anda betul dengan jawapan saya? Kalau ya, bagus. Anda telah memahami apa yang saya ajarkan sebentar tadi. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Apakah konsep warna yang sesuai untuk perkara yang berunsurkan perayaan? Saya dah berikan beberapa konsep warna sebentar tadi. Jawapan bagi soalan kedua ini adalah festive. Soalan yang ketiga, berikan perbezaan antara jenis imej vektor dan jenis imej raster. Apa jawapannya? Kita bincang. Yang pertama, kita lihat jenis imej raster terdahulu. Raster ia menggunakan grid warna yang dikenali sebagai pixel untuk menentukan rupa bentuk imej. Yang kedua, kita tengok jenis imej vektor pula. Apa jawapannya? Grafik vektor pada dasarnya dihasilkan daripada kumpulan garisan-garisan dan lingkungan-lingkungan yang terbentuk daripada satu objek matematik yang dikenali sebagai vektor. Kalau betul, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Nyatakan enam jenis sasaran pengguna yang telah anda pelajari sebentar tadi. Saya akan berikan satu persatu. Yang pertama, sasaran pengguna jenis umum. Yang kedua, sasaran pengguna jenis remaja.
Yang ketiga, kanak-kanak. Yang keempat, lelaki. Yang kelima, wanita. Dan apakah yang terakhir? Yang terakhir adalah operan. Saya harap jawapan tadi betul dan tiada salah. Kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Soalan terakhir berbunyi begini. Nyatakan tiga konsep lukisan. Apa konsepnya? Konsep yang pertama adalah konsep lukisan kartun. Yang kedua, konsep lukisan naif. Dan apakah konsep lukisan yang terakhir? Konsep lukisan yang terakhir adalah realistik. Saya harap semua soalan di atas anda dapat jawab dengan betul. Baik. Akhir sekali, mari kita rumuskan apakah pembelajaran kita pada kali ini. Di mana sebagai seorang pereka grafik ilustrasi, kita harus mengenal pasti terlebih dahulu apakah arahan kerja yang kita perolehi, jenis reka bentuk, jenis imej, supaya kita dapat menghasilkan output yang tepat dan betul. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.